di dalam tari sini kita bisa dapat nilai-nilai yang baik, seperti kita bisa menjaga kelestarian alam, kita bisa melestarikan budaya-budaya kita kepada orang lain. Ini proses pembuatan busana tradisional yang terbuat dari daun sagu. Dalam bahasa Biak disebut. Saya bukan orang asli Papua. Ya, sama sekali tidak ada darah Papua yang mengalir dalam darah saya, tetapi saya sangat mencintai budaya adat istiadat suku Biak. Saya melihat teman-teman saya, saudara-saudara saya, terutama anak-anak Biak yang saat ini sudah melupakan warisan leluhur. Ya, warisan leluhur mereka. Saya sangat sedih ya, jujur saya sangat sedih. Saya mencoba untuk mengajak ya, mengajak mereka, mari kita kembali untuk melihat, kita kembali menggali, melestarikan warisan leluhur. Tetapi ya jujur bahwa hingga saat ini memang masih sedikit sedikit kesulitan karena mereka sudah betul-betul terpengaruh dengan budaya asing. Perhatian bagi para relawan supaya tempat disiapkan sehingga masyarakat kita boleh berada di tempat-tempat yang sudah diatur. Hari ini dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Warga masyarakat saya itu yang pertama saya ajarkan ke adik-adik saya bahwa yang pertama selain kita latihan menari, ya kita harus berbagi sesama kita. Kita harus mencintai sesama kita. Siapapun dia, kita jalan di mana dia membutuhkan, kita harus bantu. Meskipun kita juga dalam kesulitan, tetap kita kalau bisa utamakan yang membutuhkan. Dan itu sering terjadi teman-teman saya atau adik-adik saya yang lakukan. Seperti itu. Dan mereka saat ini juga betul-betul sudah tertarik dalam kegiatan-kegiatan suci. Pengalaman seperti kemarin kita ke Biak Barat, di sana ada pengobatan gratis untuk bantu orang sakit yang mungkin tidak mampu untuk jalan, kita bantu angkat ke dalam, terus kita bagi-bagi mereka makan minum. Nah, di situ saya belajar bahwa sangat luar biasa sekali untuk bergabung di Buddha Suci. Kalau memang kalian anak Indonesia, buat apa malu dengan budaya kalian sendiri? Karena orang tua kalian, mereka tidak akan meninggalkan budaya mereka.